Iya, mandiri banget. Nomor apa nih? Buat apa? Ya, kalau perlu-perlu tinggal kontak saya aja. Wah. 0811. Enggak, dia enggak nanya, Enggak nanya, tahu aja. Oh. Tapi saya handphonenya masih di tas. Pakai handphone saya aja. Enggak. Oh, baik banget. Gimana nge-save nomor dia pakai nomor sendiri sih komandan? Oh iya. Nge-save nomor komandan pakai handphonenya dia. Iya. Rutin aja ingatannya bagus kok. Nah, coba coba. 0811. 0811. Aku sayang kamu. Ya. Nomornya komandan bukan yang itu. Nomornya komandan 0858. 0858. 00. Yang barusan omong kosong. Kalau enggak nomor yang kepake sama komandan itu 0812-55-88-33 ada gunanya. Kalau mau yang satu lagi, yang mana, 0811-227, orang tua Anda tidak akan setuju. Ya! Aku seneng main kesini loh. Iya, aduh. Padahal aku tujuannya laporan. Ibu lagi diinterogasi malah main. Ibu mau laporan, kenapa main? Aku lupa. Boleh, boleh. Kita data dulu namanya. Kondre. Iya. Namanya siapa? Namanya? Talita. Orang Madura? Talita. Orang katanya kamu kehilangan burung. Ah, kok tahu banget sih? Emangnya kamu yang punya burung? Iya. Oh. Burungnya berbulu atau tidak? Iya. Iya, oke. Okay. Ya, ciri-cirinya. Tiap malam itu aku tuh curhat sama burung aku. Oh. Aku ajak dia bicara. Emang sorry, kalau burung harus dicekek ya? Ya, megangnya gitu. Oh, megangnya gitu. Curhat dengan burung. Tergantung. Kalau burungnya kecil, megangnya gini. Masih anak. Karena kan tulangnya masih lembek. Kan ada sarang burung, kan megangnya begini. Iya, masih lembek tulangnya. Jadi jenis burungnya lovebirds. Burung cinta. Mereka selalu berpasangan. Iya. Kapan terakhir kali burungnya terlihat? Kemarin. Iya. Lalu Anda hari ini keluar. Hilang. Itu burung harganya mahal. Mahal. Berapa kira-kira hari? Mahal, Kondre. Oh, berarti pas Anda keluar burungnya udah enggak ada? Iya. Berarti mau enak sendiri. Iya benar. Malingnya, pinter banget. Ambil keuntungan orang lain. Orang udah keluar burungnya hilang. Iya. Pikiranku kemana-mana. Iya, mencari siapa kira-kira. Iya. Aku juga mencari. Talita Anne Mari Latif. Betul. Nama kepanjangannya Talita Latif. Itu nama panjangnya. Panjangnya. Tadi panggilannya Talita Latif. Ya, berarti kepanjangan dong. Iya, karena Talita Anne Mary Latif itu terlalu panjang. Panjang. Talita Latif. Ya. Apa dinamain panjang kalau begitu, kalau cuma Talita Latif doang? Komandan pernah... Kan gak mungkin dong. Main hajar aja. Kalau namanya kepanjangan, nama panjang. Ya kenapa dinamain panjang kalau begitu? Ya kan nama KTP. Nama KTP, Pak. KTP kok sama nama asli beda-beda sih, gak bisa begitu. Sama. Nggak komandan, mau obat paracetamol gak? Paracetamol. Enak tuh. Panas. Kenapa? Mau gimana urusannya? Weh. Orang saya macam mau ngerapin rambut. Gak bisa dong. Oke, kita lanjut lagi. Anda dikenal ternyata keturunan dari 5 wilayah ya. Tapi kami menelusuri riwayat Anda katanya mirip dengan nenek Anda dan seperti bukan wajah Indonesia. Iya betul. Ah, ini opa oma aku. Ini opa aku orang Batak. Oh. Tampu Bolon marganya. Hmm. Ini oma bayi yang seoma itu Belanda Itali. Okay. Gitu. Belanda Itali, Batak, Tampu Bolon, itu mami. Jadi ini dari keluarga ibuku. Kalau Sumatera Barat. Kalau yang itu yang mana tuh? Udah meninggal. Kalau itu yang itu siapa tuh? Ini adik kakaknya. Bukan, yang itu tuh. Yang mana? Yang mana? Yang itu tuh. Lu tunjuk kemana? Menunjuk tadi. Iya. Mana kita tahu, mata gua tembus pandang. Parah. Ini ya, mirip banget loh ini sama Tali. Iya, ini oma mirip Henry. Mama ya? Iya, betul. Ya ampun. Nih. Ini Maruli ya? Ini Maruli. Kalau ini adik ipar opa aku. Adik itu Talita sebelah sana. Iya, ini aku. Ini Maruli.
Ini megangnya kekencengan apa? Enggak. Emang gayanya. Oh. Orang lagi exciting. Itu anak lagi excited. Tahu lu. Bukan mencari napas. Iya, iya, iya. Bukan gitu enggak. Takutnya megangnya kekencengan. Oh, kencengannya. Iya, iya. Ambigu memang sih. Iya, 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 iya. Kamu gitu. Nyuka BBB ya katanya? BBB tuh? Iya. BBB Bela. Bukan, Raffi. Basket, boxing, bola. Oh, itu. Yeah. Oh, bisa. Berarti kamu boleh. Tahu dong. Apa tuh? Sedih gak dengan kondisi Piala Dunia tahun ini? Kamu penggemar Italia kan? Enggak masuk! Iya! Enggak masuk. Keren banget ya. Dia sampai juga idola nih, banget. Kemarin. Aku juga idola banget Italia. Kenapa dia gak masuk? Kalah ya dia? Aduh, padahal Italia tuh... Suka Italia karena ada darah Italinya? Karena iya, nasionalisme aja. Oh, ini itu. Pemain favorit? Ini enggak, ini yang lama ini. Ini Del Piero. Del Piero. Oh, Del Piero. Sukanya siapa? Ini Juve ya? Ya ini Juve. Betul. Sukanya siapa kalau Italia? Sekarang. Kalau sekarang aku sukanya. Aku suka backnya Italia. Siapa? Leonardo Cialini. Bonucci. Bonucci. Oh Bonucci. Kalau aku Bonucci botak-botak yang kayak gini. Oh Bonucci. Aku adanya Bonucci. Siapa? Boncucci. Laundry. Laundry. Aku juga suka tuh. Enggak jadi. Del Piero ini era tahun 90-an. Ponakannya ada loh yang sekarang. Siapa, Pak? Del Taco Del Codel. Ini siapa? Ini aku enggak tahu, ini juga yang lama. Francesco Totti. Oh, Totti. Totti ini ada nih di Rawamangun. Hah? Itu bakso, Tito Totti. Totti beda. Francesco Totti. Tapi emang cocok karena dulu pernah jadi host acara bola kan, ya, ya kan? Iya, zaman dulu. Tahun 2009 berarti wawasan tentang bolanya luar biasa. Iya, enggak juga sih. Kan tergantung yang pas yang disukain aja mungkin kita agak tahu lebih dikit gitu loh. Ini ya, yang saya dapat malah bukan host bola. Apa? Ya. On the spot. Itu mah di Trans 7. Dempel dem dem. Iya. ABG, ABG dulu. Iya, iya. Aku tahu dulu. Itu siapa yang jadi baju Superman? Anwar. Ruben. Oh, Anwar. Ruben. Anwar gimana? Ruben. Oh, Anwar lagi gua. Ruben. Yang tengah siapa? Ruben Nindi. Nindi. Oh iya Nindi. Oke, selanjutnya aku mana? Ada keterangan lanjut? Ada. Dia lupa. Jadi Talita ini meniti karir sejak di bangku TK ya. Sebagai model iklan billboard. Real estate ya. Gitu ya. Terus punya saudara kembar juga artis. Celine. Bukan saudara kembar artis. Orang sering bilang kita kayak anak kembar gitu. Jadi orang Celine ini ya? Marcelina? Bukan, itu Sally Marcelina. Ya, Sally Marcelina. Kasih tahu kan? Ya, ini Celine. Celine Evangelista. Iya. Ya kan kalau anak kamu nyanyi begitu, Celine Marcelina, begitu. Tapi kamu kalau ketemu Celine gitu suka panggil enggak? Talita? Gue pikir itu gue. Itu orang lain dong yang ditusur, bukan diri sendiri. Iya. Dan Talita ini luar biasa, dia berhasil menurunkan berat badan sampai 33 kilo. Wah. Ini yang lalu sebenarnya nih, Kak. Aku kemarin sempat gemuk lagi karena sakit kanker. Oh, pernah? Hormon, iya. Oh. Tahun kemarin-kemarin itu aku kena kanker, terus aku naik lagi karena hormonnya imbalance. Sekarang belum sampai 33, sekarang baru turun 25 kilo. Ini pakai cara apa nih? Cara apa tuh? Nah, apakah... aku body weight exercise. Oh. Circuit training? Circuit training. Jadi lari-lari disentul gitu? Enggak. Itu circuit. Enggak. Antara circuit gitu ya. Tapi target yang dikejar mau kayak Talita zaman dulu atau... Enggak kan sih. Tingkat kenyamanan orang kan kadang-kadang. Iya, kalau aku yang penting proporsional aja. Iya, soalnya kalau mau balik lagi ke zaman dulu, kita kan namanya usia kan... Beda. Metabolisme kita. Ada pakai kisut sering disemprot itu kena air. Metabolisme kita kan udah seperti dulu ya. Bolisme. Iya. Dia namanya orang salah ngomong kenapa sih? Udah keseringan ya metabolisme. Bolisme. Metabolisme. Mau kemana? Dia beneran ada telepon. Diangkat dulu kemana? Mungkin takutnya penting dari pusat. Ganggu nih.